Halo guys, how are you? Hi. Halo. Sama ya aku juga. Halo. Ini temanya back to 2023 guys. Aku salah nulis judul soalnya, tapi ya udahlah, udah terlanjur. Air masa tadi kamu roulette sama temanku, mentah-mentah aku gak fair. Ya gak apa-apa, nanti next berarti aku roulette-nya sama kamu. Hai. Lagi sama siapa di teater? Tebak lagi sama siapa? Tebak siapa yang tadi show Aita kata? Apa? Halo. Hai. Hai, halo. Ya, makan udah, aku barusan tadi makan guys, enak sekali. Halo. Males tembak dari ini, masa kamu tadi nggak tahu siapa aja yang show Aita kata? Demi apa sih nggak tahu? Terima kasih Kak Rodi. Cie tadi cie. Emang iya. Terima kasih, much love you too. Malam. Terima kasih Kak. Enak langsung juga. Ya maaf ya, kamu harusnya tidur kemarin. Gak usah dibela-belain nonton. Kemarin udah aku bilang ya. Kedengeran gak sih suaraku? Kemarin udah aku bilang ya, tidur aja. Yang gak biasa tidur malam, tidur. Iya gak apa-apa. Kalau kalian ngantuk tidur aja guys. Aku takut gak kedengeran kalau jauh-jauh gimana ya. Terima kasih Kak. Siapa aja yang tadi nonton Aita kata? Teriak ya, kalau teriak aku berisik gimana sih? Aku teriak kalau di rumah. Capek enggak? Oh, enggak, hari ini sangat seru-seru banget guys. For real sangat seru. Baca podium. Kedengeran gak sih? Maaf ya. Aku barang gak marahin aku. Aku tadi lihat kamu pakai mic bro. Hi guys. Gak ada mic. Gimana coin open? Terima kasih Kak Cia Kiber. Coin open-nya hari ini sangat seru guys. Very very seru. Jadi tadi ada ceritanya adalah aku dan Reji marahan sama Olin gitu. Makanya tadi waktu bertiga tuh aku hadap belakang gitu. Kedengeran gak sih? Suara aku kedengeran kan ya? Kalian bilang dong guys kalau gak kedengeran. Dengar. Oke. Okay. Gak demai, maaf. Oh, nyaring banget. Oke, okay, I'm sorry. Tapi gak mau selam beneran kok. Ntar live part 2 gak? Iya, nanti live part 2. Part 2 gak ya? Part 2 guys. Tungguin ya. Kalian tapi kalau mau tidur, tidur aja, nggak usah dipaksa. Kalau sampai sakit lagi aku marahin sih. Oh, makasih Kak. Cepet sembuh. Scam apa? Yes, aku belum bisa upload ininya, fotonya. Tadi foto aku ada di HP-nya Morin soalnya. Jadi ini aku punya. Aku tuh tiap abis show aku mau foto kan. Terus aku kayak, "Hah, HP aku di mana?" Terus gak ketemu. Jadinya aku selalu minjem HP yang lain gitu deh. Hai, kenapa 2023? Ini temanya back to the past. Jadi kita bakal ngomongin 2023. Gimana guys 2023 kalian? Cepetan cerita. Cerita gak 2023 kalian gimana? Awas aja kalian gak cerita. Cepet gak cerita? Cepet gak? Gak mau seru. Biasa aja. Aman kok guys, sangat seru hari ini.
Lulululu. Gimana guys, 2023 kalian gimana? Ah, ya emang kenapa sih kalau bisik-bisik kayak pengen banget tahu ya. Besok cerita di Facebook. Oke, see you di video call ya teman-teman. Aku telat gak? Enggak, aku baru live 6 menit yang lalu. 2023 tuh seru tau. Aku lupa tapi soalnya di 2023 kan aku 15 tahun ya. Tapi ingatan 15 tahun aku itu kayak hilang gitu. Kalian gitu gak sih? Jadi aku kayak keskip gitu. Aku inget dari umur aku 1 sampai 13. Terus setelah 13 aku langsung 16 tahun. Jadi aku selama 14-15 tuh aku masih ngerasa aku stuck di 13 tahun tau. Bener gak? Kalian gitu juga gak? Kalau aku nanya jawab. Ih. Boong, apa sih tuh kan males deh. Katanya kayak, Enggak, iya tahu. Memang kalian enggak gitu. Pusing-pusing kenapa? Ini semangatin aku, semangat. Katanya jam 0. Kan 0.30 tuh kemarin. Terima kasih Kak Rodi. Main gak nge-like, amin. Semoga enggak ya. Dan aku lulus dari PBDB. Selamat teman-teman, semangat SMK, SMA-nya. Terima kasih Kak, sayang deh. Kalian juga keren kok. Ini aku kalau mau ngomong, kalau kayak jauh tadi aku takut gak kedengeran tahu. Gimana ya? Mana gak tahu lah mana. Kirim pargo, no, gak mau. Sebelah kan TikTok ya, kelar-kelar. Iya guys, emang gitulah. SMA seru gak? Tergantung. Masa-masa SMA aku ada, gimana ya? Bukan gak biasa aja juga sih. Seru-seru aja. Cuman ya gitu deh. Tidak dapat roh belakang, tidak apa-apa. I still see you. Kalau kamu semangat, aku juga semangat. Terima kasih. Sama siapa aja, sama aku, sama Erin, sama Katrina, sama Valencia. Halo. Aku boleh-boleh. Iya boleh, gak apa-apa deh. Terserah. Gak ada janji nih, aku hari ini kayak gini guys. Aku tadi sebenarnya gak mau kayak gini. Aku tadi sebenarnya mau dikuncir satu di atas aja kan. Tapi kayak biasa. Jadinya aku di samping. Itu target aku setiap show guys. Aku setiap show aku mau mencoba different hairstyle. Jadi kadang rambut aku aneh-aneh gitu. Itu namanya backstory-nya. Wow. Oke bang, apa sih? Happy birthday. Rintintel. Iya, tadinya aku sempat mau tintel juga kan. Tapi kayak nanti aku dikatain lagi. Aku jadi enggak mau. Udah pernah tintel. Bentar lagi 17 tahun. Iya, aku bentar lagi 17 tahun, guys. Kalian menyangka enggak sih aku kayak aku masih tidak menyangka aku bentar lagi 17 tahun. Happy birthday Erin. Cepat komen happy birthday Erin. Terima kasih Kak Fika.
Happy birthday, Rin. Tuh, males deh giliran kemarin aja mau. Maaf ya. Happy birthday. Guys, nanti kalau aku ulang tahun, aku request kalian upload cover Koinoplan ya. Kalian harus mau, oke? Okay? Oke. Okay. Malas, ih gak boleh malas guys. Aku Koinoplan. Tadi kalian gak liat Koinoplan, Koinoplan banget. Aku anaknya Koinoplan banget sih. Terima kasih Kak Vika. HBDR makin tua ya. Kamu harusnya bilang gitu ke Lana. HBDR Lana makin tua ya. Scam nih, scam apa sih? Dari kemarin ya. Aku udah katain scam-scam mulu. Hari kamu makan pakai kecap, tergantung kecap apa. Kecap apa? Makanannya apa? Kalau makanannya enak pakai kecap, aku pakai. Nggak marah-marah, enggak. Dibilang aku tuh marah-marah kalau kaliannya. Aku tuh baik tergantung kalian, guys. Terima kasih Kak Rodi. Bang. Kumaha? Baik. Apa sih? Kenapa scam apa sih guys? Maaf ya. Maaf ya kalau aku scam. Enggak kok, aku enggak bermaksud. I'm sorry. Dan aku ada buku buat kamu. Ma. Rumah kamu pernah kemasukan sapi enggak? Coba kamu kasih pertanyaan yang realistis. Erin, apa HBD? Rencana adalah hal tercinta. Dan schedule yang sudah. Aku suka banget guys, kayak Koinoplan tuh dari awal ya, dari awal aku belajar Aita Kata. Koinoplan itu aku kayak ya gitu deh pokoknya. Intinya aku suka banget Koinoplan. Tepuk tangan buat Koinoplan. Enggak sih, tapi aku suka semuanya sih, guys. Nah, kalau misalnya kalian kayak aduh, Koinoplan lagu apa itu? Kalian harus dengerin sekarang juga. Judulnya Koinoplan Rencana Cinta. Kalau kalian mau nonton langsung ada di Teater JKT48 Aita Kata. Ya halo. Aku mau makan guys, aku habis dikasih dialin sesuatu tapi aku enggak tahu ini apa, tapi kalian enggak boleh lihat juga ini apa. Itu kan kedengarannya suara. Ya udah, aku duluan yang di sini. Kamu terima kasih. Ini apa ya? Aduh, meleleh lagi ini. Kayaknya coklat deh. Aku makan nanti aja. Terima kasih ya. Lucu. Ini emang gini ya? Mana? Ini aku di sini. Ini di belakang. Terima kasih, Kak. Ih, guys, lucu banget ya. Bikin alarm. Enggak, aku tuh orangnya introvert. Kalian jangan nyuruh aku teriak-teriak. Stop. Stop ya, stop. Ini coklat nih. Aku makan nanti aja. Terima kasih ya. Lucu. Ini emang gini ya? Mana? Ini aku di sini. Ini di belakang. Terima kasih, Kak. Wah. Ih, guys, lucu banget ya. Bikin alarm. Enggak, aku tuh orangnya introvert. Kalian jangan nyuruh aku teriak-teriak. Stop. Stop ya, stop. Di siapa namanya? Maaf ya, aku tadi habis minta hotspotnya Levi. Siapa namanya? Maaf teman-teman. Sumpah masih banyak tahu kota aku. Kalian jangan nyalahin kota aku. Masih banyak. Aku nanti mau ganti aja. Kaliannya. Tuh, kata IDN, Erin masih nungguin kamu nih, yuk join live-nya yuk. Ajak kalian sekarang, ajak teman-teman kalian sekarang join live-nya Erin. Dia
Help Penny. Ini udah enggak nge-lag. Udah aku SS. Oke. Okay. Jangan lupa SS tag Levi 10 kali. Iya, aku tahu tadi nge-lag. Iya, aku tahu aku tadi nge-lag. Sebutkan satu klub sepak bola, aku enggak tahu, guys. Jangan tanya aku tentang bola-bolaan. Bisa naik motor enggak? Enggak bisa. Aku bisa naik motor dikit. Aku bisa naik dikit, tapi enggak jago-jago banget. Kayak tunggu aja nanti juga tahun depan aku udah kayak orang paling jago gitu naik motor. Tapi ini guys, ini aku mau ceritain magic waktu aku belajar sepeda. Jadi aku belajar sepeda kan sepeda roda 2 ya. Aku belajar sepeda roda 2 tuh kapan ya? Enggak, pokoknya agak telat gitu lah aku belajar sepeda roda 2-nya. Terus terus pas aku belajar, aku tuh enggak bisa sama sekali, kayak aku enggak bisa sama sekali belajar. Enggak bisa sama sekali naik sepeda roda 2. Terus pas keesokan harinya pas dicoba lagi aku dijago. Kayak oh, so good gitu. Aku kayak udah langsung bisa melewati batu-batu, aku langsung bisa melewati jembatan, bisa melewati tanjakan, kayak keren banget. Kayak emang keren gitu. Enggak bercanda ya, bercanda. Enggak, tapi serius itu ceritanya, serius aku kayak belajar sekali terus enggak bisa, akhirnya aku menyerahkan hari itu. Aku mau coba besok lagi, ternyata besok laginya aku udah pro. Kapan lagi coba belajar sehari enggak bisa, besoknya langsung pro. Suara sapi, aku enggak bisa suara sapi. Coba kalian suara sapi. Coba komen suara sapi di bawah. Karena ini terlihat mudah. Real or fake? No, emang gitu suara sapi. Scam apa sih? Scam apa? Jago banget. Aku di situ sangat mengapresiasi, kayak ih keren ya. Gitu. Terima kasih Kak Rudi. Alay, kenapa sih? Gak terima deh kalau aku cerita kayak gini. Terima kasih Kak. Sekarang only all in only. Oke. Okay. Selamat menjadi all in only. Semangat ya. Enggak bercanda ah, jangan. Stop komen di belakang ada all in mana? All in mana? All in di mana? Magic hour. All in di mana? All in di mana? Aku enggak tahu guys, all in di mana. Enggak nge-lag. Ini udah ada belum suaranya? Jawab, cepetan jawab sekarang juga. Ah, jangan gitu. Gimana, udah ada suaranya belum? Udah ada suaranya belum? Udah ada, oke. Oke, karena udah ada. Udah aku minta maaf. Tadi enggak nge-lag, aku tadi ditelepon. Aku tadi lagi asik-asik kan. Aku lagi asik-asik berinteraksi. Terus tiba-tiba ditelepon. Emang parah. Alasan beneran.
sudah oke, terima kasih ya teman-temanku yang sudah selalu memberitahu aku. I love you guys so much. Sobat Koinoplan, hidup Koinoplan. Ah, maaf ya. Lily only. Ini mirip Ripka. Setuju enggak mirip Ripka? Siapa setuju mirip Ripka? Siapa setuju mirip Ripka? Makasih, Kak. Gua nge-lag tadi di telepon, ya ampun. Maaf ya teman-teman, maaf ya jadi terhalang. Mana hujan sama rekan deras? Ih, aku belum hafal. Aku cuma suka nonton-nonton doang. Aku suka lihat Lily juga, Lily suka gitu-gitu. Alay tuh kan, kenapa sih aku ngelakuin apa jadi komen alay, alay. Kalau nggak alay, ini aneh, aneh. Gak suka banget sih. Gak suka banget sih. Tuh kan, aneh. Template. Apa coba? Aku preset apa coba? Scam apa? Template. Guys, kalau kalian menemukan komen alay, aneh dan scam, kalian bilang, template gitu. Budidaya ikan, terima kasih Kak. Aku mau budidaya ikan. Aku kayaknya harus beli cupang yang banyak deh. Aku kayaknya sudah mulai membiasakan diri aku untuk memelihara cupang deh. Aku udah makan barusan. Kalian udah makan belum? Recommended. Aku nggak bisa, aku sukanya ikan yang kecil-kecil. Nggak mau, aku nggak mau jadi bocil skibidi. Gak ya, no. Biarkan Kimi aja yang menjadi bocil skibidi. Ikan koki kepalanya besar. Terima kasih Kak Ucing Hibar. Salah deh. Terima kasih Kak. Malu, maaf Kak. Terima kasih Kak. Jangan, parah deh. Ternyata aku salah baca, guys. I'm sorry. Fritzy mana? Coba kalian cek di live-nya ke Levi. Coba kalian ke live-nya Levi dan tanya Fritzy di mana. Mungkin Levi tahu. Lohan lucu banget. Ikan lohan tuh yang gimana ya? Aku nggak tahu lagi ikan lohan gimana. Terima kasih Kak. Benjol Erin Pop. Iya, aku nanti minta Morin, guys. Soalnya aku belum dikasih Morin. Aku belum cek juga sih. Soalnya aku tuh HP aku nih kalau show abis show hilang terus. Kalian salahin deh, ini kenapa ya? Ini kayaknya ada dendam pribadi deh sama aku. Kayak dia hilang terus kan. Terus giliran aku udah foto, dia selalu ketemu. Bilek. Bilek. Siapa tim Koinoplan? Aku. Ikan cupangnya ada di rumah. Kalian berharap apa sih aku bawa cupang ke teater? Kalian berharap aku bawa cupang ke teater? Siapa sih orang yang akan membawa itu? Aceh. Ada yang kamu cadel ya? Enggak. Tempe. Karena guys nih. Ini aku tadi barusan nggak tahu ya. Pertama aku udah pakai hotspotnya Levi. Kedua jaringan aku bagus. Ketiga baterai aku aman. Keempat aku nggak ditelepon siapa-siapa. Kelima karena dia guys nih.
Ini aku tadi barusan nggak tahu ya. Pertama aku udah pakai hotspotnya Levi. Kedua jaringan aku bagus. Ketiga baterai aku aman. Keempat aku nggak ditelepon siapa-siapa. Kelima tidak ada sesuatu yang ada, aku mau bacain top gifter dulu ya. Nomor 10 ada Kak Ryan Abizar. Terima kasih Kak Ryan Abizar. Nomor 9 ada Kak Ral Erin Only. Terima kasih Kak Ral Erin Only. Nomor 8 ada Kak Teguh. Terima kasih Kak Teguh. Nomor 7 ada Kak Kikanjo. Terima kasih Kak Kikanjo. Nomor 6 ada Kak Dior. Terima kasih Kak Dior. Nomor 5 ada Kak Nice to meet you. Terima kasih Kak Jo. Nomor 4 ada Kak Ucing Hiber Setia Erin Only. Mantap. Terima kasih Kak Ucing Hiber. Nomor 3 ada Kak Rodi. Terima kasih Kak Rodi. Nomor 2 ada Kak Tamir Naval. Terima kasih Kak Tamir. Nomor 1 ada Kak Fikal yang sudah tidak Lily Only. Terima kasih ya semuanya yang sudah menonton live aku. Maaf ya, kesel aku kesel nih hotspotnya dimatiin Levi. Kesel banget. Maaf ya. Ya jangan salahin ya. Aku apa kuota aku masih banyak. Kuota aku masih banyak. Kalian enggak usah nyalahin aku ya. Unik emang unik. Mau gimana? Kamu yang unik. Kamu unik gak? Coba kasih tahu keunikan kamu. Pundung. Kuota aku masih banyak. Lucu guys. Yuk, lucu kalian nih, rambut aku misalnya sebelahnya hijau, sebelahnya pink. Kalian kalau mau sebelah-sebelah mau warna apa, guys? Kalian enggak mau. Ya udah, kalau enggak mau kita end live-nya ya. Dadah, terima kasih semua. Jangan samarkan garasnya. Dadah. Salam sehat semua. Maaf ya nge-lag, jangan salahin aku, salahin Navi. Salahin Levi dan viewersnya Levi yang sudah menyuruh dia buat matiin hotspot. Dadah. Mau sebelah-sebelah mau warna apa, guys? Kalian enggak mau. Ya udah, kalau enggak mau kita end live-nya ya. Dadah. Terima kasih semua. Jangan samarkan garasnya. Dadah. Salam sehat semua. Maaf ya nge-lag, jangan salahin aku, salahin Navi. Salahin Levi dan viewersnya Levi yang sudah menyuruh dia buat matiin hotspot. Dadah.